mudah menanam belimbing madu dalam pot. Buah belimbing madu memiliki rasa manis yang segar dan mengandung banyak air ketika sudah masak. Buah belimbing berbentuk indah ketika sudah masak dengan warna kulitnya yang kuning kemerahan dan memiliki bentuk seperti bintang. Oleh karena itu, banyak orang ingin menanam belimbing madu dalam pot untuk dijadikan tanaman hias yang sekaligus menghasilkan buah. Perawatan belimbing madu dalam pot terbilang mudah. Pohon ini akan berbuah sepanjang tahun. Pohon belimbing madu bisa ditempatkan pada lahan yang terbuka, tetapi masih toleran terhadap naungan pohon lain hingga 45-50%. Satu hal yang harus dihindari, yakni tiupan angin yang kencang. Angin kencang dapat menggugurkan bunga yang akan menjadi bakal buah. Berikut ini cara mudah menanam belimbing madu dalam pot. Satu, media tanam. Media tanam untuk belimbing yang ditanam di dalam pot sebaiknya ringan, porus, gembur, dapat menyimpan air, dan bebas dari bibit hama penyakit. Anda dapat memilih salah satu campuran media tanam, yaitu campuran 1 terdiri atas tanah, pupuk kandang, dan pasir dengan perbandingan 2:1:1. Sementara, campuran 2 terdiri atas tanah, pupuk kandang, dan sekam dengan perbandingan 2:1:1. 2. Cara menanam. Siapkan bibit yang sehat dan memiliki kualitas yang baik. Bibit belimbing madu yang digunakan adalah hasil okulasi yang berumur 6 bulan atau lebih. Tinggi bibit sekitar 60-75 cm dengan diameter batang 1-1,5 cm. Batang berbentuk lurus dan tidak bercabang. Warna daun hijau mengkilap dan telah membentuk 3-5 flus. Lakukan proses penanaman bibit di dalam pot pada pagi atau sore hari. Siapkan pot dari potongan drum bekas dengan diameter 60 cm dan tinggi 40 cm. Bagian dasar pot sudah diberi lubang untuk jalan keluar air yang masuk ke media tanam. Masukkan pecahan genting atau batu bata di bagian dasar pot setinggi 5 cm. Masukkan media tanam ke pot hingga setengah bagian pot. Keluarkan bibit tanaman dari polybag dengan cara menggunting polybag dan melepaskannya secara perlahan. Jangan sampai ada akar yang rusak. Usahakan media tanam dalam polybag terbawa bersama akar tanaman. Tanam bibit tepat di tengah pot dengan posisi tegak. Tambahkan media tanam untuk mengisi ruang kosong yang berada di dalam pot. Siram tanaman dengan air hingga media tanam basah. Tempatkan tanaman pada lokasi yang teduh terlebih dahulu selama 1-2 minggu. Lalu tempatkan tanaman di tempat terbuka dengan sinar matahari yang cukup. 3. Tahap pemeliharaan. Pertumbuhan tanaman belimbing madu yang optimal diperoleh melalui pemeliharaan yang intensif. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam pemeliharaan tanaman buah adalah penyiraman, pemupukan, pemangkasan, dan pembungkusan buah. Lakukan pergantian pot dan tambahkan media tanam jika akar tanaman menyembul ke permukaan media tanam. Pertumbuhan tanaman menjadi kerdil, dan tanaman tidak muncul bunga dan buah. 4. Tahap pemupukan. Pemberian pupuk pada tanaman belimbing madu menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam berkebun, karena hal ini berkaitan dengan asupan nutrisi yang akan diterima oleh tanaman belimbing madu. Pada umur 1 bulan, pupuk dasar berupa campuran urea, TSP atau SP, dan KCL, 2:1:1, sebanyak 20 gram atau 2 sendok makan per pohon. Pupuk tersebut dibenamkan dalam media tanam. Setiap 1 bulan sekali, pupuk nitrogen ZA sebanyak 10 gram dilarutkan dalam 10 liter air. Siramkan larutan ini pada tanaman belimbing dalam pot hingga tampak cukup basah. Tanaman belimbing yang sudah mulai berbunga dan berbuah. Beri pupuk NPK sebanyak 25-50 gram per pohon, per tahun. 5. Tahap pemanenan. Belimbing madu mampu berbuah sepanjang tahun, tetapi panen besar biasanya hanya dilakukan 3-4 kali dalam setahun. Belimbing tergolong buah non-klimakterik sehingga kualitas buah sangat ditentukan pada kondisi saat dipanen. Pemanenan buah dapat diperkirakan dari periode muncul bunga hingga buah siap panen, yaitu berkisar 70-75 hari. Pemanenan buah belimbing madu sebaiknya dilakukan pagi hari atau sore hari untuk menghindari panas lapang yang berlebih.
agar pohon rajin berbuah. Bersihkan batang pohon dari ranting yang tidak produktif dan semprotkan perangsang buah pada batang pohon. Demikian cara menanam belimbing madu di dalam pot. Bantu support channelnya dengan subscribe, like, and comment. Terima kasih, semoga bermanfaat.